kami sudah pasti ya, kalau melihat keputusan dari komisi disiplin dihukum sampai akhir musim tidak ada penonton baik pertandingan home maupun pertandingan away. Menurut saya sebagai pelatih Persebaya tentunya sangat menyayangkan ya keputusan ini. Bagi saya memang agak berat, artinya 9 pertandingan terakhir kita tanpa penonton, tetapi kami tetap akan berusaha maksimal, kita akan fight ya. Memang kita akan lebih senang, lebih bergelora itu kalau main di hadapan supporter, tapi memang kalau keputusan seperti itu ya nanti kalau mau banding mau apa tentunya itu urusan dari manajemen, tapi yang jelas memang juga cukup disayangkan, tetapi tentunya PSSI sendiri mengambil keputusan itu juga sudah melalui pertimbangan. Mudah-mudahan aja lah ini bisa menjadi pelajaran yang sangat baik untuk Persebaya ke depan, baik Persebaya sendiri maupun untuk supporter kita ya. Jadi menurut saya ada penonton tidak ada penonton, kami tetap akan fight untuk bisa maksimal.
sudah pasti ya, kalau melihat keputusan dari komisi disiplin dihukum sampai akhir musim tidak ada penonton baik pertandingan home maupun pertandingan away. Menurut saya sebagai pelatih Persebaya tentunya sangat menyayangkan ya keputusan ini. Bagi saya memang agak berat, artinya 9 pertandingan terakhir kita tanpa penonton, tetapi kami tetap akan berusaha maksimal, kita akan fight ya. Memang kita akan lebih senang, lebih bergelora itu kalau main di hadapan supporter, tapi memang kalau keputusan seperti itu ya nanti kalau mau banding mau apa tentunya itu urusan dari manajemen, tapi yang jelas memang juga cukup disayangkan, tetapi tentunya PSSI sendiri mengambil keputusan itu juga sudah melalui pertimbangan. Mudah-mudahan aja lah ini bisa menjadi pelajaran yang sangat baik untuk Persebaya ke depan, baik Persebaya sendiri maupun untuk supporter kita ya. Jadi menurut saya ada penonton, tidak ada penonton, kami tetap akan fight untuk bisa maksimal. Ya, yang jelas saya selalu sampaikan kepada pemain untuk bersikap profesional ya, karena memang kalau itu sudah menjadi keputusan kita nggak bisa apa-apa. Tapi yang saya sampaikan kepada pemain, ada penonton, tidak ada penonton, ada supporter, tidak ada supporter, kita harus 100%. Tetapi memang akan lebih baik kalau kita di hadapan supporter. Tetapi tidak boleh dengan hukuman ini terus pemain fighting spiritnya menurun. Jadi saya ingin menjaga fighting spirit pemain harus tetap stabil. Karena kita tahu sekarang dalam kondisi posisi kita juga 11-12 ya, antara 11 dan 12, tapi ini kita akan berusaha maksimal untuk bisa anak-anak tetap konsisten dengan kehadiran saya. Saya selalu tekankan ini lembaran baru, ini motivasi baru, ini semangat baru. Jadi apapun keputusan dari federasi, kita akan tampil 100%.